Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Azza wa Jal membukakan bagi kita pintu taufiq kembali duduk sejenak mengkaji dan mengaji, mendengarkan beberapa kalamullah, beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta mendengarkan beberapa mazhab Ahlus Sunnah dan para ulama salaf tentang sebuah akidah yang sangat penting, yang mana akan kita bahas antara rakyat dan pemimpin, yang tema ini diambil dari lanjutan kitab kita Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Sebelum itu kita tidak lupa mengucapkan salawat serta salam kepada tuntunan kita khairil anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. Mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini poin pertama kita. Poin pertama kita adalah tentang mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara usul pokok yang dibangun di atasnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat dan mendengar kepada pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang dipegang oleh para sahabat. Ini adalah akidah yang diyakini oleh para a'immah, para ulama, yang tentunya akidah ini adalah dibangun di atas hujjah yang kuat, dalil yang sangat terang benderang. Di antara dalilnya firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum.
Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri. Di antara tafsiran ulil amri adalah para pemimpin. Dan para pemimpin dari kalian, pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang beragama Islam. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-tha'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Dalam syariat budak tak layak jadi pemimpin. Karena dia tidak sesuai dengan kriteria. Namun apabila dia sudah menjabat jadi seorang pemimpin, tidak ada jalan kecuali taat dan mendengar. Ingat, yang perlu digarisbawahi, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dalam riwayat yang lain, 'abdun mujadda'ul atraf. Meskipun kalian dipimpin oleh budak dari Ethiopia. Dalam riwayat yang lain, meskipun kalian dipimpin oleh budak yang buntung kedua kaki dan tangannya. Ini menunjukkan sejelek dan seburuk apapun pemimpin itu, maka kewajiban yang dibebankan oleh agama Islam bagi siapapun yang menjadi rakyat adalah mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara kebaikan. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang karena dorongan perasaan atau karena minimnya ilmu atau karena terbawa arus atau karena terpengaruh dengan orang banyak, keluarlah syubhat-syubhat yang mengatakan dakwah salaf ini atau dakwah sunnah ini mereka membela kezaliman para pemimpin. Mungkin ada yang berbicara seperti itu, mengatakan ya ahlus sunnah ini atau dakwah salaf ini membela kezaliman penguasa. Kenapa? Meskipun pemimpinnya zalim, meskipun pemimpinnya ya pemimpin yang tidak baik, namun kenapa mereka harus tetap tunduk dan patuh? Mereka membiarkan kezaliman para penguasa. Itu kata-kata mereka. Di antara dalil yang mereka bangun dengannya syubhat ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Isma'u, dengarlah. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara? Apakah kalian telah mendengar akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa? Faman dakhala 'alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu min wa laysa biwaridin 'alayya al-hawd. Lalu ia masuk kepada para pemimpin tersebut. Ia membenarkan kedustaan mereka. Ia menyokong kezaliman mereka.
dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk golongannya. Hadis ini ikhwatal iman berbicara tentang apa? Ada orang-orang yang ya berjumpa dengan pemimpin yang tidak baik. Ia membenarkan kedustaannya para pemimpin. Mereka menyokong kezalimannya para pemimpin. Kata Nabi SAW, mereka bukan golonganku dan aku juga bukan golongan mereka. Dan mereka tidak akan pernah berjumpa aku dengan tidak pernah berjumpa denganku di atas telaga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa makna hadis ini? Hadis ini maknanya sangat terang benderang seperti matahari di siang bolong. Yaitu haramnya mendukung kekeliruan dan kezaliman pemimpin. Bahkan bukan pemimpin saja, siapa saja. Bukan hanya pemimpin, tidak boleh kita mendukung suatu kezaliman. Bahkan di antara sesama kita, ya, kita dilarang untuk tolong-menolong dalam perkara dosa. Kemudian poin penting yang kita ingin sampaikan dalam bab ini, membenci kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kezaliman para pemimpin bukan berarti kita harus memberontak dan melepaskan ketaatan kepada mereka. Saya ulang dengan baik. Ketika kita membenci kekeliruan pemimpin, kezaliman mereka, kesalahan mereka, ya, bukan berarti boleh untuk memberontak dan melepaskan apa? Ketaatan. Karena ini yang sering salah dipahami. Ketika pemimpin melakukan kezaliman, harus diberontak. Bukan itu ikhwatal iman. Kezaliman harus dibenci. Tidak boleh seorang muslim ridho terhadap kezaliman. Namun cara mengungkapkannya itu yang diatur oleh agama kita. Bagaimana menyampaikan aspirasi? Bagaimana cara menyampaikan nasihat yang baik? Makanya mengingkari pemimpin secara terang-terangan itu hukum asalnya dilarang dalam agama. Dalam hadis yang sangat banyak, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniatan." Barang siapa yang ingin menasihati seorang penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan. Jangan ditampakkan terang-terangan. Wal ya'khuz bi yadihi fa yakhlu bihi. Dia berbicara, ambil tangannya, berbicara empat mata. Ustaz, kalau kita ngomong empat mata, mana mau didengar? Ya urusan dia, enggak mau dengar. Tapi kalau kita menggunakan perasaan, ikhwatal iman, ini butuh kelebihan batas. Terlalu banyak penyimpangan, terlalu banyak kezaliman. Pemimpin yang zalim itu, ikhwatal iman, pemimpin yang menelantarkan rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyatnya, ikhwatal iman, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah berbicara tentang pemimpin seperti itu. Kemudian Nabi juga berbicara tentang apa sikap rakyat terhadap pemimpinnya apabila dia berhadapan dengan pemimpin seperti itu. Paham maksudnya ikhwatal iman? Ya. Saya ambilkan antum beberapa dalil tentang bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita ada pemimpin yang notabene mereka lebih apa? Mementingkan urusan pribadi mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku, ada penguasa, ada pemimpin yang lebih mementingkan urusan pribadinya dan menelantarkan rakyatnya. Wa umurun tungkirunaha, dan kalian akan melihat
beberapa kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Kalian ingkari dia, kalian tahu itu adalah kemungkaran. Para sahabat ketika mendengar sabda Nabi SAW yang mulia ini, akan datang pemimpin-pemimpin yang mementingkan pribadi mereka daripada rakyatnya. Ya, kalian akan melihat ada kemungkaran-kemungkaran dari pemimpin itu. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, famadza ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa sikap kami di saat kami berjumpa dengan pemimpin-pemimpin seperti itu? Apa sikap yang benar yang kami harus pegang? Apa yang harus kami perbuat di saat-saat seperti itu? Jawaban Nabi jelas. Apa kata Nabi SAW? Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Mereka tidak mau menunaikan hak kami. Ini hadis ini kisahnya unik. Nabi mendengar pertanyaan ini, Nabi tidak mau jawab. Nabi berpaling. Kemudian dikejar lagi Nabi SAW. Ditanya lagi kedua kali pertanyaan yang sama. Rasulullah, apa pendapatmu? Ada penguasa yang berkuasa, mereka hanya minta kita ini apa, menunaikan kewajiban kita saja. Tapi mereka tidak mau memberikan apa? Hak kami. Mereka tidak mau menunaikan kesejahteraan kami. Sampai tiga kali. Ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat bernama Ash'ath ibn Qais. Menarik sahabat ini. Udah cukup pertanyaanmu, tiga kali udah. Baru kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u. Lihat, jawabannya sederhana. Hendaklah kalian tetap taat dan patuh, dengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Lihat jawaban yang berbeda dengan yang pertama. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kewajiban atas mereka, ya, sungguhnya kewajiban atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Apa maksudnya? Kewajiban mereka, para pemimpin itu, apa yang Allah wajibkan kepada mereka? Apa kewajiban mereka? Berlaku adil. Artinya bagaimana? Mereka yang berbuat zalim, mereka akan menanggung sendiri. Lihat, beratnya jadi penguasa, berapa rakyat yang dia zalimi, khotil iman. Berapa dosa yang harus dia pikul. Makanya Umar bin Khattab, dia mengatakan, ada seekor sapi yang mati di sungai Ufrat itu, aku takut akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Saking takutnya Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Makanya dahulu para sahabat itu kalau ditawarkan jadi gubernur itu, Umar nunjuk gubernur, milih gubernur itu sulit. Harus dipaksa satu orang itu baru bisa mau jadi gubernurnya. Kok gitu sekarang enggak? Dicari. Dulu susah mau jadi gubernur itu. Kenapa? Mereka tahu sabda Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Di dunia ini kalian ambisius terhadap jabatan, kekuasaan, hari kiamat akan menjadi penyesalan. Itu kata Nabi SAW. Kalian ambisius mengajar kekuasaan, tampuk kepemimpinan, tapi pada hari kiamat akan menjadi apa? Penyesalan. Abu Dzar menawarkan diri, Rasulullah, saya ingin menjadi penjaga Baitul Mal. Inna karajulun da'if. Abu Dzar, kau enggak cocok jadi penjaga Baitul Mal. Enggak cocok, kau lemah ini. Wa'alaikum ma'humiltum. Dan menjadi kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian sebagai rakyat. Mendengar dan taat. Subhanallah. Taib. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini beberapa hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, saya akan bacakan dalam hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim juga, dari Hudzaifah bin Yaman, tentang pemimpin, akan datang pemimpin yang memang sejatinya banyak hal yang tidak disukai oleh rakyatnya.
Kata Nabi SAW, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan datang pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak berjalan di atas petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati. Mereka tidak mengamalkan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum fi qulubis syayatin. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Di tengah-tengah mereka akan berdiri orang-orang yang berhati hati setan. Akan berdiri tengah mereka orang-orang yang berhati-hati setan dengan jasad manusia. Lihat bahasa Nabi SAW ini. Artinya menggambarkan bagaimana pemimpin itu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak apa? Orang tidak baik. Apa kata Hudzaifah? Ya Rasulullah, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Rasulullah, apa yang harus aku perbuat di masa pemimpin seperti itu? In adraktu dhalik, jika aku masih hidup. Qala tasma' wa tuti' lil amir. Tasma' wa tuti', engkau dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Meskipun engkau dipukul, punggungmu disiksa, dan meskipun hartamu dirampas, maka mendengar dan taatlah. Ingat, ikhwatal iman. Apa kaidah dalam taat dalam perkara kebaikan? Fil ma'ruf. Ketika terjadi kezaliman, penyimpangan dari pemimpin, bukan berarti membolehkan kita apa? Memberontak dan keluar dari jalur ketaatan. Ingat ini. Ingat akidah ini, ikhwatal iman. Jadi jangan dikatakan dakwah ini membela kezaliman penguasa, enggak. Sama sekali. Ya. Tapi dakwah ini akan terus bersuara tentang kebenaran. Jadi ikhwatal iman, kita ini berharap pemimpin yang perfect. Sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Uthman. Itu yang kita cita-citakan. Tapi kata Ibnu Qayyim, itu di antara sunnatullah, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Pemimpin itu cerminan dari apa? Rakyatnya. Rakyatnya banyak tukang saling tipu, bagaimana pemimpinnya? Rakyatnya suka mengurangi timbangan, berbuat curang, maka pemimpinnya juga akan curang. Ya. Kita ini banyak menuntut ya kota lima, tapi kita sendiri orang menjadi orang tidak baik. Makanya ketika Ali radhiyallahu anhu, ini sering antum dengar, ketika Ali radhiyallahu anhu diprotes sama beberapa orang Khawarij yang merupakan ciri khasnya memberontak kepada pemimpin. Wahai Ali, kenapa banyak sekali terjadi huru-hara di masa kepemimpinanmu ini? Jawabannya sederhana. Ya, tidak seperti di zaman Abu Bakar dan Umar katanya. Iya, kalau zaman Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak aku, kata Ali. Lah sekarang rakyatku kayak ente ini. Jawabannya sederhana. Apa maksudnya dari ucapan itu? Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjut. Taat kepada pemimpin termasuk perbuatan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, durhaka kepada pemimpin termasuk perbuatan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
Kata Nabi SAW, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, yang taat kepadaku taat kepada Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Yang durhaka kepadaku dia durhaka kepada Allah. "Wa man yuti'il amir faqad ata'ani." Yang taat kepada pemimpinnya dia taat kepadaku, kata Nabi SAW. Yang taat kepadaku, afwan, yang taat kepada pemimpinnya dia taat kepadaku, kata Nabi SAW. "Wa man ya'sil amir," yang durhaka kepada pemimpinnya, "faqad asani," dia durhaka kepadaku. Yang durhaka kepada pemimpinnya dia durhaka kepadaku. Dan ingat para jamaah, ya, pemimpin yang tidak baik ini telah didoakan oleh Nabi SAW. Pemimpin yang tidak baik ini, Nabi yang mendoakannya, enggak main-main para jamaah. Bukan doa-doa kelas-kelasnya, doanya kita yang doakan, Nabi yang doakan. Nabi jelas doanya mustajab. Dalam Sahih Muslim, ya, maka ini ancaman bagi para pemimpin yang tidak berlaku adil. Apa kata Nabi SAW? "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih." Wahai Allah, siapa saja yang mengurus urusan dari umatku, lalu dia membuat susah umatku, maka susahkanlah dia. Lihat, susahkanlah dia. Ini doa umum, entah susah di dunia atau susah di akhirat. "Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi." Dan barang siapa yang mengurus urusan dari umatku, lalu dia kasih sayang, dia baik kepada umatku, maka sayangilah dia. Nah, jadi poin penting kita, hadis ini kadang dijadikan sebagai senjata untuk menjelek-jelekkan pemimpin. Oh, Nabi saja mendoakan kejelekan kok ke bagi apa? Bagi pemimpin, ya berarti boleh dong. Hah? Kira-kira gimana ini? Malah berat katanya. Ini kita belajar usul ini, para jemaah. Kita belajar akidah halus sunnah. Nah, kira-kira apa penjelasannya? Ini sebagian dijadikan syubhat untuk apa? Mengkritik terang-terangan penyimpangan kesalahan para pemimpin di halayak ramai. Dengan dalil, Nabi aja mendoakan kejelekan kok, katanya. Jawabannya sederhana. Satu, hadis ini ancaman bagi pemimpin yang zalim. Jawaban pertama. Yang kedua, hadis ini juga motivasi untuk pemimpin agar berbuat adil. Yang ketiga, jawabannya tidak diketahui di antara ulama ahlus sunnah yang memahami hadis ini. Mereka mengatakan bolehnya mencela pemimpin dan mengumbar aibnya di khalayak ramai. Saya ingin bertanya kepada antum. Nasihat seorang anak kepada bapaknya dan nasihat seorang bapak kepada anaknya, apakah sama? Secara akal tidak mungkin sama. Orang yang berakal akan mengatakan tidak mungkin sama. Saya ulang, apakah sama? Kita mengkritik dulu ya, kita jangan bab nasihat, kita bab kritik. Apakah sama cara seorang anak mengkritik bapaknya dengan bapak mengkritik anaknya? Jawab, sama atau enggak?
Tidak mungkin sama. Orang berakal akan mengakui itu. Tidak ada ceritanya anak akan membentak ayahnya. Contoh misalkan, ya, bapaknya masih melakukan riba, ya mak katanya, hey, orang tua saya, hey, wahai ayahanda, neraka gawe deh ini, riba ini, kira-kira marah dah ayahnya. Oh iya, enggak terima, kurang ajar ini anak katanya. Ngomongnya kasar, siapa yang ngajar? Padahal saya kasih lemah lembut sama dia. Tapi kalau orang tua ngasarin kita, layak apa enggak? Oh iya, karena dia berjasa, dia beda. Karena dia ibarat pemimpin bagi kita. Itu secara akal. Nah sekarang orang yang punya jabatan, kita enggak punya jabatan, terus mau enak-enak ngumpat dia, caci dia, diterima apa enggak? Oh ya enggak bakal mau diterima. Paham maksudnya para jamaah? Ya. Itu secara logika. Tapi secara dalil jelas. Ya. Kita diperintahkan untuk apa ikhwatal iman? Bersabar. Ya. Lihat. Jelas kata Nabi dalam Sahih Bukhari. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara dia sukai dan dia benci dari pemerintahnya. Ma lam yu'mar bi ma'siyah, selama tidak memerintahkan dalam maksiat. Kalau kita diperintahkan dalam maksiat, ya enggak boleh, enggak wajib taat. Enggak boleh kita taat. Namun ketika kita enggak taat bukan berarti harus memberontak, keluar dari jalur ketaatan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Abbas, kita dituntut wajib bersabar atas kezaliman pemimpin, wajib. Kata Nabi SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya perkara yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar. Makanya ketika kita membahas bab akidah dalam masalah rakyat dan pemimpin ini, ya, maka banyak hal yang harus antum siap dengar yang tidak baik dengan tentang dakwah ini. Ya. Ketika kita sabar terhadap kezaliman, seolah-olah kita membela kezaliman. Enggak, kita enggak pernah membela kezaliman. Enggak, lihat dia bersabar. Subhanallah. Ini hadiyun nabawi. Ini petunjuk Nabi SAW. Yang mana ya, petunjuk ini ikhwatal iman adalah petunjuk yang tidak ada celahnya. Namun terkadang tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan akal dan perasaan kita. Maka disinilah ketika akal dan perasaan kita bertolak belakang dengan dalil, dengan nas, dengan hujjah, dengan petunjuk Nabi SAW. Disitulah akal kita harus dikalahkan. Perasaan kita berusaha untuk ditaklukkan. Aduh, masa tetap baiklah. Santer zalimna ini aja. Masa kita mau diam? Sampai kapan kita harus diam? Nah. Ini ucapan-ucapan yang lahir, yang keluar ketika sudah mulai ya mengangkat kaki dari dalil. Dalam Sunan Tirmidzi, saya sering antum sampaikan kisah Abu Bakrah Mirdas Abu Bilal. Lihat, ketika pemimpin pada saat itu naik berkhutbah pakai baju yang tipis, baju yang diterawang. Apa kata Abu Mirdas ya, Bilal Abu, ya? Undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihat pemimpin kita ini pakai pakaian apa? Orang fasik. Lihat ini, pemimpin enggak baik nih. Pakai pakaiannya siapa? Orang fasik. Abu Bakrah, sahabat Nabi yang hidup masih saat itu. Ya, Abu Bilal Mirdas ini dipanggil ya, panggil dia, suruh anaknya, panggil dia. Jadi dinasihati. Kata Nabi SAW, man ahana sultanallah fid dunia ahanahullahu yaumul qiyamah. Gak
Tak boleh kau melakukan itu, wahai Mirdas Abu Bilal. Barang siapa yang menghina ya penguasa, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Ternyata disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, biografi Abu Bilal Mirdas ini adalah seorang tokoh khawarij. Yang merupakan ciri khas mereka itu lisan mereka terlalu cepat, terlalu bebas dalam menjelek-jelekkan, mengumbar aib para penguasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita baca satu poin dulu, ijma' para salaf. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan ijma'. Apa nama ijma'? Kesepakatan para ulama. Artinya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya taat kepada pemimpin yang zalim dan yang fajir. Wajibnya taat kepada apa? Pemimpin yang zalim dan yang fajir dalam kebaikan. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ijma'ul ulama ala wujubi ta'atil umara'i fi ghairi ma'siyah. Para ulama sepakat wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan dalam perkara maksiat. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bi ijma'il muslimin. Adapun memberontak dan memerangi para pemimpin adalah perkara yang diharamkan dengan kesepakatan ulama. Wa in kanu fasaqatan zalimin. Adapun memberontak dan memerangi mereka adalah perkara yang haram dengan kesepakatan ulama, meskipun mereka adalah pemimpin-pemimpin yang fasik dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Baik, ini dia ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita kira demikian para jemaah. Kalau ada yang memiliki pertanyaan silakan diajukan pertanyaannya. Ya, kalau tidak kita tutup kajian ini. Silakan. Taib. Melihat kemungkaran yang terjadi, ada kebijakan-kebijakan yang tentunya sangat merugikan, misalnya sangat berbahaya bagi generasi muda. Yang pertama, tetap kita sampaikan ikhwatul iman, sampaikan masalah tentang zina, mengingkari kemungkaran secara umum. Ya, wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Mengingkari yang paling rendah itu dengan apa? Dengan hati. Wajib hati ini mengingkari. Kalau disanggup dengan lisannya dia menyuarakan kebenaran. Dan dakwah ini selalu menyuarakan kebenaran. Ya. Mana contoh masalah khulwat saja dilarang. Masalah ikhtilat campur baur antara laki-laki saja diharamkan. Di mana? Di masjid, di rumah Allah, tempat yang paling mulia.
apalagi di tempat-tempat yang lain. Dakwahnya sudah lama membahas tentang itu. Hukum campur baur antara lawan jin ini diharamkan. Kenapa? Mafsadat yang timbul lebih besar. Namun ketika ya apa yang terjadi di masa ini, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu tidak lain satu karena minimnya ilmu. Kemudian merajalelanya kebodohan. Ya. Atau sesuatu yang kita tidak tahu apa kebijakan di balik itu. Maka tugas kita sebagai rakyat ya, melihatnya seperti itu, berusaha mengingkari dengan hati. Apa yang tidak kita enggak punya wewenang untuk mengingkari secara apa? Kekuasaan apa yang kita punya? Kecuali hanya mengingkari dengan apa? Dengan hati saja. Dan tugas yang satu ingat, berdoa kepada Allah. Wahai Allah, berikan hidayah kepada apa? Pemimpin itu. Terus doakan dia. Kita dapat pahala yang mendoakan dia, urusan dia berbuat zalim itu dosa dia. Ya. Kita mendoakan dia kebaikan. Makanya kata salah seorang ulama salaf, laukun laukanat li da'watun mustajabah. Jika saya punya doa yang mustajab, la ja'altuha lis sultan. Aku akan berikan doa yang mustajab untuk kepada pemimpin. Kenapa? Maslahat yang luar biasa. Ya. Kita mau mengingkari dengan tangan enggak bisa, kekuasaan enggak bisa. Apa yang kita miliki? Ya, kecuali orang-orang yang seperti kami ini hanya bisa menyuarakan, menyampaikan kebenaran dengan apa? Dengan hujah saja, hanya itu saja. Tanpa harus ya menasehati secara terang-terangan, tapi menyampaikan secara umum saja. Ya, karena perkara zina ini haram bagi siapa saja. Ya. Perkara yang sangat haram, seorang muslim ya sebodoh-bodohnya dia pasti tahu hukumnya zina itu apa? Haram. Nah, jelas kata Allah Azza wa la taqrabuz zina. Jangan dekati. Itu bahasa Al-Qur'an indah. Dekati, artinya segala sarana itu jangan didekati. Ya, apalagi sarananya sekarang sudah dipersiapkan. Nasallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita kepada perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allahu taala ala wa ala. Jelas ini? Nah. Ada pertanyaan yang lain? Baik, pertanyaan yang bagus. Kenapa pemimpin yang di Indonesia ini katanya bukan pemimpin yang sesuai dengan syar'i? Cara memilih pemimpin itu akan datang pembahasan itu. Ada dua. Dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Dibaiat oleh orang-orang berilmu, oleh para ulama, orang-orang ahli politik. Seperti dibaiatnya Abu Bakar Siddiq, membaiatnya para sahabat senior dari Muhajirin dan Ansar. Itu metode pengangkatan pemimpin secara syar'i yang pertama. Yang kedua, metode istikhlaf. Apa nama istikhlaf? Pemimpin yang sebelumnya mengangkat, menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya. Seperti sistem monarki itu, kerajaan. Itu sistem yang syar'i. Bagaimana Abu Bakar menunjuk siapa? Umar setelahnya. Iya, itu syar'i. Dan itu lebih irit, enggak perlu banyak uang negara yang keluar. Syar'i ini luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, acara yang tidak syar'i, entah dengan kudeta dan yang lainnya. Nah, Islam apapun caranya naik wajib mendengar dan taat. Entah dia caranya syar'i ataupun tidak syar'i. Contoh yang kita baca tadi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dia enggak layak jadi pemimpin, budak.
sudah jelas tidak sesuai dengan kriteria syariat. Tapi ketika dia menjabat, wajib mendengar dan taat dalam perkara kebaikan, dalam perkara ketaatan. Jelas ini? Iya. Jadi ketika pemimpin itu menjabat, entah dengan cara yang syar'i ataupun tidak syar'i, tetap wajib taat. Ya, bahkan itu disebutkan dalam kitab-kitab akidahnya para salaf. Meskipun dengan cara kudeta, kudeta cara yang syar'i. Ya enggak, tapi ketika dia sudah naik memegang tampuk kepemimpinan, wajib mendengar taat. Kenapa? Untuk menjaga maslahat darah kaum muslimin. Imam Ahmad rahimahullah, ya rahmatan wasi'ah, ulama-ulama Baghdad datang kepada beliau, ini pemimpin sudah keluar dari agama Islam, mengatakan Quran adalah makhluk. Sudah, kita berontak, kita perang sudah lawan mereka. Imam Ahmad mengatakan, jangan tumpahkan darah-darah kalian. Jangan tumpahkan darah-darah kalian. Jangan lepaskan tangan kalian dari ketaatan. Kenapa? Kalau dia akan memberontak, dia akan melihat mafsadat yang lebih besar daripada itu. Dan makanya ini yang dipraktikkan oleh para ulama kita, ikhwat al-iman. Ya, bayangkan Imam Ahmad sampai di penjara, disiksa. Salatnya selalu dengan tayamum, ikhwat al-iman. Tak pernah menyentuh air. Luar biasa kezaliman penguasa yang dihadapi oleh Imam Ahmad pada saat itu. Namun apakah beliau menggerakkan masanya yang begitu banyak untuk Imam Ahmad tinggal ngomong? Tapi lihatlah, dia tahu itu bukan manhajun nabawi, bukan metode Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan kepada ulama Baghdad yang datang minta pendapat, tahan diri kalian. Jangan keluar dari ketaatan. Jangan sampai kalian menumpahkan darahnya kaum muslimin. Allah Ta'ala ala wa'ala. Sila. Hah? Ilallah. Lah jauh aning ini jana. Oh, ilallah. Dia ingin kita kembali bernostalgia ke masa lampau ini. Ya sebut zaman Belanda katanya. Yang taat itu kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin yang kafir enggak ada wajib taat. Tapi lihat juga maslahat dan mafsadat yang akan antum timbulkan apabila antum mau melawan tidak taat. Itu yang dijelaskan fatwanya oleh para ulama. Seperti saudara-saudara kita yang tinggal di negeri kufar. Ya. Apa kekuatan mereka mau tidak taat? Ya. Taat saja sudah disiksa, apalagi tidak taat. Maka dilihat sisi mafsadat dan maslahat di situ. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. Laila karuli. Kah? Ya, banyak berdoa sudah. Apa doa kita? Wahai Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang baik. Allahumma walli alaina khiyarana. Wahai Allah, angkatlah bagi kami pemimpin-pemimpin yang baik. Kita tidak tahu siapa mana yang terbaik sekarang ini. Kita bingung memilih. Masing-masing punya visi soalnya. Ya, sedangkan kita enggak tahu bagaimana mereka, ya kita bingung akhirnya. Yang ini visinya begini, oh iya menjanjikan. Yang B visinya menjanjikan, yang C menjanjikan, yang Z menjanjikan. Akhirnya yang mana kita mau pilih? Belum lagi datang amplop nanti belakangan. Tambah bingung antum. Iya kan? Iya. Datang ini B besar, oh iya aku pilihannya katanya. Lah ilaha illallah. Iya. Masalah memilih ini memang ada perbedaan ijtihad di kalangan para ulama kita. Ya. Tapi selama mereka orang-orang muslim, ya mudah-mudahan kita hanya berdoa diberikan pemimpin yang terbaik sudah. Ya. Antum mau punya pilihan sendiri silahkan. Ya. Tapi jangan ikut-ikut cara-cara yang tidak benar. Ya. Ikut apa namanya? Mengkampanyekan salah satu calon sedangkan antum tidak tahu bagaimana dia gara-gara uangnya. Nanti dia berdusta, kemudian dia yang menjabat jadi pemimpin,
antum ikut kena juga batunya. Karena antum telah membantu dia dalam perkara yang tidak baik. Tidak baik. Jelas seru? Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apakah kepala lingkungan juga termasuk pemimpin yang disebutkan? Ya, pemimpin kecil kalau wilayah lingkupnya itu masih pemimpin. Ya. Semua kita ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kita ini pemimpin, semua akan ditanggungi penanggung jawabnya. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya. Ya. Bayangkan para jamaah bagaimana? Antum kira mudah jadi pemimpin ini? Jadi kita cuma punya anak tiga, susahnya minta ampun ngaturnya. Istri satu, belum tiga, empat. Ngaturnya minta ampun ribet. Antum lihat, berapa juta rakyat Indonesia yang diatur. Kepala lingkungan berapa ribu yang mau diatur. Ya, Allahu Akbar, berat jadi pemimpin ikhwatul iman. Makanya sahabat itu gak mau jadi pemimpin. Saking takutnya mereka kepada Allah. Sebagaimana kisah Sa'id ibn Amir al-Jumahi itu. Ya, mungkin tidak bakal ada pemimpin seperti itu di masa ini. Ketika Umar ini pemimpin yang sangat adil. Dia selalu setiap tahun itu kontrol wilayah kepemimpinannya. Curuh catat siapa rakyat, apa orang-orang yang miskin di negeri itu, dicatat namanya. Kemudian setor sama Umar. Nah, salah satu yang kena daerah Hims namanya. Hims ini daerah Suriah saat ini. Waktu itu yang menjadi gubernurnya Umar adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kemudian Umar mengutus utusannya, catat siapa nama orang-orang yang miskin di Hims itu, catat. Salah satunya gubernurnya dicatat, antum bayangkan. Sa'id bin Amir al-Jumahi dibaca satu persatu. Sa'id bin Amir al-Jumahi, amirukum, pemimpin gubernur kalian. Ay amiruna, iya gubernur kami. Amirukum fakir, katanya. Kok bisa ini gubernurnya miskin? Kirimin 1000 dinar. Umar. Kirimin, disampaikan 1000 dinar. Dibuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Ya. Ditanya, apakah telah meninggal Amirul Mukminin? Apakah Umar telah meninggal dunia? Bal a'dhabu min dzalik, katanya. Lebih besar musibahnya daripada itu. Apa katanya? Dakhalat 'alayya ad-dunya litufsida akhirat. Dunia telah masuk ke dalam kehidupanku untuk merusak akhiratku. Nah, lihat ikhwatul iman. Suruh istrinya bagi dia dinar-dinarnya semuanya. Dia mesti dibagi semuanya, enggak ada yang tersisa. Lihat ikhwatul iman. Dan Umar itu selalu mengkoreksi pemimpinnya, gubernurnya. Ahlu Hims dikumpulkan. Apa yang kalian keluhkan dari pemimpinmu Sa'id bin Amir ini? Tiga, katanya rakyatnya. Satu, pagi itu selalu telat keluar ngurus urusan kita. Jawab, kata Umar, begini wahai Amirul Mukminin, saya ini selalu membantu istri saya menyiapkan makanan untuk anak-anak saya. Saya masih membuat adonan di pagi hari, membantu istri saya masak. Gubernur loh. Kedua, apa katanya? Satu bulan itu satu hari diajak keluar ngurus urusan kita. Jawab wahai Sa'id, saya ini cuma punya pakaian cuma satu. Satu bulan itu saya cuci dia. Sehingga saya tunggu dia kering, saya tidak punya kesempatan untuk apa? Iya. Lihat, satu pakaian. Yang ketiga, malam itu kalau kita ada urusan gak mau dijawab, katanya. Apa jawabannya Sa'id bin Amir? Saya jadikan malam itu siangnya untuk rakyat saya dan malamnya untuk diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang luar biasa. Makanya tidak heran Raja Romawi itu takjub ketika jalan-jalan di gang-gangnya kota Madinah. Ya. Raja Romawi atau Kaisar Persia, saya lupa antara dua itu. Dia cari, mana Umar itu? Mana Umar? Mana Umar? Tuh dia tidur di bawah, katanya. Di bawah pohon kurma dia tidur pakai apa? Pelepahnya itu. Orang mengira dunia ditaklukkan di zamannya Umar itu. Persia Romawi itu tunduk.
ya, dia penguasa Persia atau Romawi ini mengira Umar itu punya istana yang megah mewah. Dia kira akan berjalan di sebuah tempat yang mengerikan, yang dahsyat, kerajaan yang sangat ditakutkan. Ternyata biasa. Ya. Makanya dikatakan dalam ibarat itu, ya, wahai Umar, adalta, engkau berlaku adil, fa aminta, fa nimta. Umar, engkau ini sudah berlaku adil sebagai pemimpin, sehingga engkau merasakan kenyamanan, sehingga engkau tidur dengan aman dan tenang. Ya. Umar enggak punya bodyguard, kata lima. Lihat, subhanallah. Jadi itu dia potret kepemimpinan di zaman masa lampau. Demikian kajian kita kota 5. Sudah jam 8 kurang 10 menit ini. Terlalu panjang kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang tidak pantas itu datang dari saya dan dari syaitan. Apa yang datang dari saya, dari kebenaran, itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.